lagi. Jadi, wah ini guys, wah keren guys. Kolamnya sebelah sini guys, kolamnya sebelah sini guys. Ini agak besar besar guys. Kelihatannya tadi ada yang besar guys. Ini sebelah sini ya. Mohon maaf ya. Nah ini di sini ada yang besar tadi. Lari guys. Kalau belakang kamera ini. Ini agak dalam ini. Wah, prestasi guys. Mantap guys, rezeki minggu ini guys. Ini guys, lihat aja. Wah. Mantap guys. Saudara, ini mantap guys. Hah? Oke ya. Betul kan? Ini rezeki hari ini. Oi, ini sip, mantap. Besar. Besar guys. Ya, ini besar. Mohon maaf ya, ini bukan kolam untuk di, memang ini kolam umum. Free untuk siapapun untuk yang mengambil ikannya. Pokoknya intinya yang punya itu bukan kolam sebenarnya. Ini adalah lubang-lubang gulutan yang besar. Karena musim penghujan, dia terisi oleh air. Dan dari mana ikan ini? Ikan ini masuk dari sungai yang tadi, yang saya lewat jembatan tadi, itu masuk jika banjir. Jadi tidak nanam ini ikan, mungkin ini datang sendiri. Kalau airnya meluap, maka ikan dari sungai itu masuk ke cemplung-cemplungan ini. Nah, kalau istilah di sini namanya cemplungan guys. Oke ya, strike yang ke 7 kalau nggak salah, ini ke-7. Oke, tadi 2 guys, kalau nggak 3, 2 guys. Kita cari lagi guys, kita ambil yang layak konsumsi saja. Mohon maaf guys. 2 3 4 5. Oke guys, kita masukkan pelurunya. Kelihatannya pergi ke timur ini guys. Sebentar guys. Kita pindah kameranya ya guys. Di sini nih guys. Kita cari guys. Waduh, lari bener guys. Lari ke sini guys. Karena ikannya lari-lari. Waduh. Oh, kena lagi guys. Strike. Mohon maaf ya. Strike guys. Ini guys, strike guys. Udah 3 tadi. Mohon maaf. Karena di belakangnya kamera guys. Ini guys. Ya. Ini guys. Ya, ini. Di belakangnya kamera. Mohon maaf. Ya. Besar lagi ini guys. Mantap. Mantap guys. Kita taruh dulu karena tadi ada lagi satunya. Kita cari lagi, oke? Lucu guys, pakai uklik saja guys, karena lokasinya sangat kecil, oke? Ambil ikannya. Waduh guys, ada masalah guys. Rollnya di pelurunya ini lepas guys. Bengkong guys. Ini guys, tak dalam guys ya, kelihatan pada ini. Pokoknya tembak dari sini aja guys. Wah, trek lagi guys. Nah guys. Besar guys. Besar lagi guys. Dari 3 tadi ada 3. Dari yang pertama itu. Yang ketiga ini.
yang layak konsumsi. Bagi teman-teman yang maser, jika ada ikan kecil nggak usah dipaser lah, biar lebih besar. Biar agak kita ambil-ambil yang layak konsumsi seperti ini. Ya, mantap kan? Salam satu laras. Saya adalah ini lokasinya di Jawa Timur, Jawa Timur saudara. Ini guys, dapat banyak kelihatan. Kita hitung 1 2 3 1 2 3 4 dapat 9 guys. Strike. Kelewat 2 kalau enggak salah tadi. Pemirsa bisa nanti bisa lihat kelihatannya kelihatan di bawah aja. Oke, kita cari. Nih guys. Ada yang masuk ke kolam sana tadi guys. Dari yang besar. Wih, wih, wih. Ini agak besar guys. Besar ini, mau lari dia. Semoga saja kena. Kena guys. Kena guys. Ada dua guys. Ini guys ya. Besar lagi kan. Mantap kan. Ya, saya katakan besar-besar. Sudah layak konsumsi dia. Mantap guys. Wah ya. Mantap guys, besar. Oke, oke, kita taruh dulu, kita amankan dulu biar enggak. Ini guys, wah sudah dapat banyak guys. Lagi tadi kelihatannya guys, masih kalau spotnya banyak sekali guys. Pompa dulu, 2 3 4 5, kasih 6 pompa saja. Kena lagi guys, tadi yang saya katakan tadi 2. Oke, pelurunya sudah bermasalah guys, lilitan timahnya lepas, mungkin apa ya, lemnya yang enggak. Nanti kita hitung poinnya. Mantap kan, dapat banyak kan. Guys, poin hari ini, hari Minggu. Ekornya ini guys. Kena ekornya guys. Aduh. Gimana? Mau jatuh guys. Mau jatuh lagi. Tambah lagi kita guys. Nanti kita hitung. Oi, mantap guys.
koma lagi. Belum mau konsumsi. Oke, kita lanjutkan ekspedisi kita. Sayang enggak kelihatan itunya ini guys. Ya kan? Besar kan? Besar. Besar guys. Oh, mantap. Mantap kan? Cair. Nah, perutnya. Besar. Taruh sini dulu aja. Kita pulang guys, ini pulang kita, ini dapatnya banyak kan. Ini sebenarnya masih banyak ikannya, kapan-kapan kita hunting lagi ini guys, dapat banyak. Kita jalan pulang, ini kita menuju pulang. Jalannya sangat tersekali ini, habis hujan. Ini spotnya, ini spotnya adalah di wilayah Kabupaten Lumajang, di sebelah paling selatan sendiri, perbatasan dengan Kabupaten Malang. Kita di bawah posisi pulang guys. Ini dapatnya tadi guys, ya dapat banyak ya, alhamdulillah. Karena tadi suasananya agak gelap di sana, masalahnya banyak tumbuhan kelapa, tumbuhan kelapa. Ini kita, ini jembatan tadi yang kita lewati, ya kan? Nah, ini jembatannya lagi. Nanti saat kita pulang. Nah, itu jembatannya, kita sudah pulang, sudah sampai. Kita pulang. Kita olah ikannya. Terima kasih.